Berikut line up Persebaya vs Persikabo. Tim skuad Bajul Ijo dipastikan tidak bisa diperkuat pemainnya seperti Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, dan Alta Balah. Sementara Leo Lelis juga diragukan tampil, karena memiliki masalah saat tes OO. Kemungkinan besar Leo Lelis tidak bisa melakoni debut perdananya bersama Persebaya. Opsi bek tengah yang tidak diisi Leo Lelis kemungkinan diisi oleh Rizky Ridho, Dandi Maulana, dan Rizwan Halauhin. Berikut line up Persebaya vs Persikabo. Persebaya yang dilatih Aji Santoso menurunkan pemain sebagai berikut: Satria Tama, Catur Pamungkas, Dandi Maulana, Rizky Ridho, Koko Ari, Awi Selamat, M. Hidayat, Igor Vidal, Ahmad Noviandani, Silvio Junior, Soyamanoto. Sedangkan Persikabo yang dilatih Jajang Nurjaman menurut pemain sebagai berikut: Mohdiki, Andi Setio, Syahrul Lasina, Lukau, Galang Ginarsa, Laki Oktavianto, Geto Kantins, Munadi, Manahati Lestusen, Tegar Infantri, Dimas Derajat. Janur merupakan mantan pelatih Persebaya, yang berambisi memutus dominasi tim Persebaya pada laga kali ini. Janur menyadari bahwa Persebaya merupakan tim yang punya konsisten pada beberapa musim kali ini. Namun ia juga optimis bisa meladeni permainan Persebaya, karena Persebaya yang akan menjadi lawan hari ini adalah Persebaya yang berbeda, karena pada musim lalu Persebaya banyak ditinggalkan pemain inti, yang memilih hengkang. Sedangkan Aji Santoso bertekad meraih poin di kandang Persikabo.